Indonesia, ini kisahku. Karena pandemi, aku harus di rumah saja. Sedih rasanya tidak bisa bersekolah. Terlebih aku anak tunggal. Tidak bisa bertemu guru dan teman-teman membuatku merasa kesepian. Tapi aku tak mau berlarut-larut. Kuisi hari-hariku dengan hal yang bermanfaat dan tentu bisa menjadi masa depanku. Setiap hari, ku isi dengan belajar online. Sisa waktunya, ku gunakan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Belajar bahasa Korea, belajar bahasa Inggris, berlatih piano, dan berlatih vokal. Hingga aku bisa mencetak prestasi walau aku berkompetisi dari rumah. Bunda mengajariku masak. Karena sebagai perempuan, aku harus bisa memasak. Ayah tak mau kalah. Ayah selalu mengajakku untuk berkebun dan menyulap kebun menjadi indah. Sehingga sayur yang dihasilkan bisa kami santap. Oh iya, walau keluargaku terdampak ekonomi, diajarkan oleh ayah bundaku untuk selalu bersyukur dan tidak mengeluh. Bunda dan ayah mengajakku untuk berbagi kepada sesama. Aku juga terlibat sebagai pengisi acara dalam sebuah konser amal. Konon katanya, konser amal ini menghasilkan hasil yang sangat besar, sehingga bisa membantu banyak orang. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberiku bakat, sehingga dengan bakatku ini aku bisa berguna bagi orang lain. Indonesia, jangan engkau bersedih. Aku dan teman-temanku, generasi muda, akan menjagamu. Di rumah saja bukan berarti aku diam. Di rumah saja bukan berarti aku dan kawan-kawanku tak berbuat apa-apa. Aku bukan anak yang rapuh. Semangatku takkan pernah melepuh. Jiwaku takkan pernah lumpuh. Untukmu Indonesiaku, aku berjanji akan selalu teguh dan tangguh.